pertama-tama saya mengucapkan terima kasih hormat yang setinggi-tingginya kepada yang mulia Bapak Arief hidayat karena setelah kita tadi tiga setengah jam diskusi tentang it ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arief hidayat yang mengatakan kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang ngapain kita ribu-ribu lagi bicara si rekap iya. itu tadi pertanyaan dari Pak Arief hidayat. Ya, yang dilihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Iya. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang si rekap ini? Apa? Ya. Iya. Sekali lagi, Untuk saya hormat apa. saya kepada Bapak Arif Hidayat oh. karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Oh. Dari tadi kita kuliah iya. kuliah komputer. Pertanyaannya Pak, Pak, Pak. pertanyaannya Pak, Pak. Ya. Otman. Sebentar Pak Otman. Tadi pada waktu mengirim tapi saya lihat cincinnya bagus-bagus itu. <laughs> Pertanyaan saya, saya lagi. saudara saksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, iya. bukan hasil dari sirekap, masih perlu nggak bapak kuliah di sini? Nah, masih perlu nggak kita bahas tentang sirekap? Iya. Ya masih perlu nggak Bapak masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang sirekap ini. Hotman tadi sudah saya sudah tegaskan Aduh. ini didalilkan kami Mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. M enggak, Jadi, jangan enggak, enggak. dianggap saya kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Okay. Kalau Jadi begitu, jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke. Okay. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya apakah saksi setuju? Karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan ah, berjenjang, iya. bukan hasil dari sirekap, ah, maka kelemahan dari sirekap tidak perlu lagi dibicarakan. Terima iya. kasih. Ah, Oke, ah, berikut bergas, terkait saya lanjutkan. Ya, mulia. Jadi jangan kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak nggak usah datang saja ke sini. Iya. Sama yang Silakan. Majelis Majelis cukup, satu Cukup. Maksud saya cukup cukup Pak Bambang. Pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah ya. sudah saya sampaikan tadi silakan. Hotman.